Wali Kota Parepare Tovan Pawe melantik 107 pengurus APW atau anggota Napak Wali masa bakti 2017-2022 di Tonrang Riverside Rabu 25 Mei. Sebagai Dewan Pembina, Taufan berpesan kepada APW bahwa pengurus yang dikukuhkan harus menjadi indera masyarakat agar bisa diteruskan kepada wali kota dan jajarannya. Ini saya memaknai sebagai kelompok yang menghimpunkan dirinya untuk mengawal dan menjaga hasil-hasil pembangunan. APW komoditi ini mata, telinga, dan mulut wali kota, seperti itu. Sementara Ketua APW Idam Nosu mengatakan bahwa APW didirikan sebagai bentuk apresiasi kepada wali kota Parepare yang melakukan kemajuan dalam meningkatkan kesejahteraan kota Parepare. Jadi di sini terkumpul beberapa elemen yang merasa spontanitas ingin bergabung setelah melihat keberhasilan-keberhasilan Bapak Wali Kota. Makanya kita bikin wadah. Rizwan Basir, Pare TV, mengabarkan.